Sudah tadi mulai di sini? Iya. Oh, sudah tadi. Siapa namanya? Ini. Ini yang ini? Oh ya, saya Avan. Kebetulan saya baru nama kan. Ini dikasih nama apa ya? KBR. Oh, KBR. Terus termasuk wilayah Gujalit atau desa yang lain? Termasuk Gujalit. Desa Gujalit atau desa Kertowono sebenarnya? Kertowono. Oh, Kertowono. Kecamatan Gujalit. Iya. Mbak Yeni sama Fitri. Ini nampaknya dari pakaiannya saya menebak seorang pendekar, betul ya? Iya. Di salah satu perguruan PSHT. Oke sahabat-sahabat, hari ini saya bersama dengan Mbak Fitri dan Mbak Yeni. Beliau berdua ini asli Gujalit? Enggak. Oh, kecamatannya desa Kertowono ya? Iya. Beliau berdua ini salah satu pelajar di Al-Maliki dan kebetulan beliau juga salah satu warga di sini. Dan saya ingin bertanya tentang beberapa informasi terkait dengan wilayah yang ada di kebun teh Gujalit. Walaupun sebenarnya pabriknya sudah terbakar beberapa bulan yang lalu, namun tempat ini masih menjadi primadona karena memang ikonnya adalah kebunnya, bukan pabriknya. Kira-kira kesini ini dalam rangka apa? Ya, jalan-jalan. Sambil foto-foto ya. Boleh Mbak Fitri dan Mbak Yeni ikut saya ke sebelah sana. Baik, ikuti kita. Saya melihat ada bangunan lain, Mbak Yeni dan Mbak Fitri. Di sana itu ada salah satu bangunan yang nampaknya juga semacam ini bentuknya. Itu apa ya, Yeni? Itu pondok pendidikan kumpulan. Semua. Jadi disediakan untuk orang-orang yang kalau di sana itu banyak. Iya. Orangnya ini. Sangat datang. Terima kasih Mbak Yeni sama Mbak Fitri atas waktunya. Saya dan teman-teman cukup terbantu hari ini atas informasi yang sukses selalu buat kalian semuanya. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bantuannya sebentar bersama-sama. Salam Midaduna. 3, 2, 1. Salam Midaduna.